Hai Sohib, ketemu lagi sama saya Fauzan. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya penyakit hipertensi. Disimak ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab paling umum terjadinya penyakit kardiovaskular yang adalah penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya. Julukan penyakit ini adalah si pembunuh senyap karena gejalanya terjadi tanpa adanya keluhan dan si penderita baru tahu setelah terjadi komplikasi. Ini adalah gejala-gejala hipertensi. Pada tahun 2025, diperkirakan 1,5 miliar orang terkena hipertensi, dan jumlah penderita hipertensi di dunia terus meningkat setiap tahunnya.